Abah Badilang nih lagi ngintip kegiatan. Nih ada gadis nih di sini nih. Di sekitar area pesawahan di bawah Gunung Pancalikan Saguling. Ini Gunung Bangkenang. Ini area pesawahannya, Lur. Ini gadis di ujung kampung, Lur. Ya, ini di apa istilahnya? Rumahnya terpencil. Nah, kita lihat nih lagi ngapain nih gadis. Gadis kecil yang namanya Neng Hani. Assalamualaikum, Neng. Salam. Lagi ngarit, Neng? Iya. Oh, lagi ngarit. Nah, Neng mah ngaritnya itu buat kambing? Iya. Kenapa dikasih itu rumput sawah? Cakep. Oh. Cakep, Kak, dipiperin bumi. Oh. Kenapa enggak kayak itu yang teman-teman kita di kelompok kita dikasih kalian ran, Neng? Lebih sudah di rumah. Oh. Oh, katanya Lur, ini dia ngarit di belakang kandangnya karena jauh. Kalau istilahnya ngaritnya seperti teman-teman kita yang lainnya pakai rumput kaliandra, jauh karena dia nggak punya motor, katanya Lur. Disampingkan orang tuanya udah tua, boro-boro bisa bawa motor. Neng bisa bawa motor nggak? Ini ngarit sendirian, Neng, emang? Oh, sama mamahnya ya. Iya. Udah, Neng, ngaritnya, Neng? Udah. Oh, iya. Ya tuh bawa ke kandang. Berat enggak? Lumayan. Oh, iya, sok lah. Atuh sing mudah-mudahan dapat jodoh, Neng, atuh biar ada yang bantuin ngarit. Amin. Udah punya pacar belum? Hah? Ayawai. Oh, udah punya pacar ini, Lur, katanya masih ada aja katanya. Kade, Neng. Jatuh. Iya, kalau udah ini kenapa atuh minta bantuan pacarnya bantuin ngarit, Neng? Oh, ini mamanya. Mamanya juga ngarit ya, Bu? Iya. Oh ya, dibantu-bantu. Udah sama anak. Oh iya, ya. Sok atuh ini udah beres ngaritnya, Bu? Udah panas. Panas? Ya. Atuh orang berteduh di sana di bawah ya, ke kandangnya, iya. Yuk. Ini aktivitas gadis kecil, Lur, di pinggiran kampung. Nah. Oh iya, ini dia. Kayak ngos-ngosan, Neng. Capek ya, Neng? Capek. Ya. Ini ditaruh dong, rumputnya ditaruh? Ya, taruh ke bapak kiri ya. Oh, emang bapaknya kemana, Neng? Sawah, ngarit. Ngarit apa, ngembala? Ngembala. Ngangun ya? Sambil ngarit. Oh, ngangun sambil ngarit. Kita ke bapak tuh, yuk. Ayo. Oh. Udah dikasih makan belum bapaknya? Udah dikasih sarapan belum? Dianterin? Belum, itu masih ya dak sanguin. Nasinya. Nasinya belum masak. Iya. Jadi ntar anterin ya. Iya. Sambil Abah Badilang pengen ketemu, pengen silaturahmi dengan beliau ya. Yuk. Ambil dulu nasinya ya, Neng. Ayo, Pak, orang ingat Bapak sambil nganterin makan pagi Bapak. Oh iya, ayo. Ayo, Lur, kita ikuti nih Neng Hani nganterin Bapaknya ke sawah. Mungkin katanya Bapaknya lagi ngembala. Ini apa? Ngangon kalau kata orang Sunda mah.
dahar bang. Iya. Oke Lur, masih bersama Abah Badilang. Ini Abah lagi ngintip kegiatan gadis di kelompok peternak Sang Priang Tandang. Ini gadisnya Bapak Kosim, Neng Hani. Beliau barusan Abah lihat nganterin nasi ke orang tuanya, ke bapaknya yang lagi mengembala kambing. Kita samperin beliau yang lagi makan, Lur. Bah, bang, Bah. Assalamualaikum, Pak. Lagi makan? Lagi makan ya. Ya. Nah, iya. Karek di anteran wayah kieu, Pak. Iya. Karek asak sanguna. Ah, galau si Neng Hani mah. Telat. Eta kunaon ambeuna di angon, wah. Wah, ieu mah ngorot-ngorotanan cukup teh ngarit meureun budak. Oh, jadi si Nengnya biar ringan gitu nya. Ya. Ngaritna. Oh. Lanjut atuh, Bah, makan dulu, Bah. Hayo atuh. Iya, mangga. Ya, mangga. Ya, mau lihat-lihat kambingnya lah. Sok we makan dulu. Udah makan Abah mah. Tangku. Oke, demikianlah Lur. Abah Badilang lihat keseharian gadis kecil ini, gadis Bapak Kosim yang bernama Neng Hani, yang dia merupakan satu anak anggota dari kelompok peternak Sang Priang Tandang. Beliau begitu gigihnya, beliau begitu simpatinya pada orang tuanya, sampai sempetin beliau istilahnya ngarit, urus kambing demi anaknya, demi orang tuanya yang udah tua. Oke, demikianlah Abah Badilang melihat keseharian dari dulur-dulur Abah Badilang, khususnya di kelompok peternak Sang Priang Tandang. Oke, tak lupa Abah harapkan ke dulur-dulur Sang Priang Tandang yang ada di Desa Saguling, di Kecamatan Saguling, di manapun Anda berada yang udah pada sukses, Abah harapkan subscribe, like, and komennya. Mudah-mudahan di konten-konten selanjutnya di kelompok peternak Sang Priang Tandang semakin maju terus untuk negeriku, Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.